Yo, hai gengs, aku Kloids, dan di video kali ini aku bakalan main Minecraft lagi di server Sans SMP Season yang kelima, guys. Oke, jadi hari ini aku ingin melanjutkan baseku yang ada di bawah sini. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, kalau misalkan kalian sudah menonton videoku sebelumnya, aku membuat base underground di Panda City ini, guys. Nah, jadi ini adalah base undergroundku ya. Ini masih belum jadi seutuhnya karena di sini aku masih memikirkan desain di bagian-bagian base-nya. Dan hari ini aku pengen melanjutkannya, guys. Oke. Dan ya, ini aku juga udah melanjutkan beberapa juga di sini. Aku menaruhkan glowstone di balik fence ini ya. Ini maksudnya trapdoor ya, trapdoor bukan fence ya. Ini kalau misalkan dibuka, atasnya itu glowstone, guys. Nah, jadi ini aku tutupin pakai dark oak trapdoor, guys. Jadi kalau misalkan aku buka, bakalan kelihatan glowstone-nya, guys. Nah, jadi di sini aku membutuhkan glowstone lagi dan kayu yang banyak untuk melanjutkan ubin-ubinnya ini, guys. Oke, dan sekarang kita akan ke Nether dulu untuk mengambil glowstone-glowstone-nya, dan kita bakalan naik lewat sini, guys. Dan kita kalau misalkan naik lewat sini, kita lewat kiri saja karena kiri ini adalah portal kita, guys. Oke, langsung saja kita ke Nether. Let's go, guys. Dan ya, by the way, seperti yang kalian tahu, kemarin itu aku sudah membuat base-nya dan gacha gaming ya, teman-teman. Dan mungkin aku akan melanjutkan gachanya lagi kalau misalkan aku membuat konten selanjutnya, guys. Aku udah punya beberapa ini ya, standard key dan limited key-ku dari battle pass yang udah aku selesaikan, guys. Oke, jadi sekarang kita akan langsung aja mencari glowstone di bagian sini. Mungkin ya, ini spawn sih. Aku nggak mungkin ngambil glowstone di sini karena udah nggak ada ya, kelihatan ya. Oh, itu kelihatan tuh. Mungkin kita bisa ambil. Kita lihat dulu. Coba ya. Ini kayaknya agak berbahaya. Mungkin kita cari yang lain saja lah ya, guys. Aku agak sedikit takut untuk mengambilnya karena bawahnya lava. Jadi itu harus sacrifice banget, guys. Oke, coba kita cari yang lain. Oh, ini ternyata di bawah lava juga. Dan ini aku nggak tahu ini bekas siapa. Dan mungkin kita akan cek juga apakah ini ada. Oh, tidak. Ini ternyata tempat mining. Aku juga nggak tahu ini tempat miningnya siapa ya, teman-teman. Oke, mari kita balik ke spawn lagi untuk mencari glowstone-nya. Dan aku roll back, guys. Oh my god. Ini TPS lagi down kah? Oh my god, ini membernya sedikit yang online tapi TPS-nya lagi down, guys. Oke, it's okay, guys. Mungkin adminnya lagi ngetes server, guys. Sekarang soalnya ada ini ya, lagi ada admin, guys. Kalian bisa lihat itu namanya nggak ada, tapi kepalanya ada, guys. Oh my god. Mungkin adminnya lagi ini ya, berjuang untuk memulihkan server, guys. Karena akhir-akhir ini server Sans itu kadang suka nge-crash, guys. Oke, kita coba mencari dari atas sini ya. Jadi ini sebelumnya aku ngelewatin tempatnya Beacon Cream. Oke, dan ternyata di situ ada glowstone. Oke, kita akan ambil ya, teman-teman. Oh, wait, aku lapar. Ini kenapa cepet banget laparnya, guys? Aku nggak tahu. Mungkin karena aku ditabok sama mob. Padahal aku nggak ada dapat hit dari tadi, guys. Nggak tahu. Mungkin karena difficulty-ku lagi naik kali ya, guys. Tapi nggak apa-apa. Kita lupakan saja dan kita akan mengambil glowstone-glowstone yang ada di atas kita ya, guys. Oke, kita akan mengambilnya menggunakan shield torch kita, guys. Ya, ini by the way, shield torch-ku masih diamond ya, bukan netherite. Karena di sini aku lagi kurang tertarik untuk mengambil netherite. Soalnya, ya aku lagi pengen nge-building aja kalau misalkan ada di Panda City. Dan kalau misalkan aku udah nge-build semuanya, aku mungkin akan grinding lagi. Jadi seperti itu, guys. Dan juga kalau misalkan kita grinding untuk sekarang, itu servernya bisa down, guys. Jadi aku nggak pengen grinding terus biar servernya nggak ngedown terus, guys. Oke. Dan itu tadi ada mob apa itu, aku nggak tahu. Itu kayak naga kecil gitu, cuman aku nggak tahu nama mobnya apa ya. Dia sangatlah kecil, guys. Aku kira sangat berbahaya, tapi ternyata tidak. Dia hanya mengganggu kita saja, guys. Naga kecilnya sedikit imut, cuman nggak apa-apa, kita tidak mengganggu dia, cuman dia yang mengganggu kita, guys. Oh my god. Dan kita melihat diamond di sini, mungkin kita akan ambil setelah kita mengambil glowstone ini, guys. Oke, udah keambil semua dan mungkin kita akan bridging saja lewat sini untuk mengambil diamondnya karena kita membutuhkan diamond juga, guys. Kadang-kadang untuk item-item yang kita perlukan, guys. Oke, sudah keambil semua, cuman dua kah? Oke.
Kita ambil di bawah, guys. Nah, ini jadi diamond dan kita bakalan jadiin diamond itu ya. Oke, sekarang kita akan cari lagi dan ini aku lihat belum ada glowstone yang ada di dekat kita. Itu masih jauh, yaitu jauh banget soalnya aku harus menyeberang lewat sana, guys. Oh, oke, ini ada nih glowstone-nya nih, banyak banget ya. Oke. Kita akan naik pakai kayu kita dan itu ada pigmen lagi AFK ya, teman-teman. Oke, ini agak banyak ya. Mungkin kita ambil aja semuanya karena aku membutuhkan glowstone yang banyak untuk penerangan di base aku ya, guys. Oh, salah, aku ngambilnya pakai fortune. Harusnya shield torch. Maaf, guys. Oke, mungkin aku akan naik. Oke, sorry guys, aku agak gugup. Oke. Aku naik kayak gini aja biar lebih gampang ngambil glowstone-nya, guys. Oke, kita ambil semua. Ini harus mempunyai teknik parkour yang bagus ya. Untuk mengambil glowstone ini, guys. Oh, rollback. Oh my god, kenapa rollback ini, guys? Ya, ini server lagi TPS-nya down ya, mungkin karena itu jadi rollback, guys. Cuman gak apa-apa, kita ambil lagi ya kan. Oke, kita ambil juga di sini. Ini kita hancurin aja. Gak apa-apa, sementara server juga masih belum clear lag, guys. Tapi nggak tahu ya, glowstone kena clear lag apa enggak sih? Cuman aku feeling-feeling aja, semoga tidak kena clear lag ya, guys. Oke, ini masih ada banyak di bagian sini. Oh my god, rollback lagi, guys. Wow. Oke, it's okay, kita sabar aja, guys. Kita soalnya mengambilnya nggak usah terlalu buru-buru, guys. Kita hanya perlu buildingan kita bisa cepat selesai, guys. Oke. Aku bridging kah? Oke, kayak gini biar aman, guys. Oke, berarti yang di belakang ini harus kita hancurkan karena kita nggak bakal lewat sini lagi ya, teman-teman. Oh, ternyata aku nge-stuck di sini. Aku akan hancurin. Oke, ini aku hancurin. Ini sampai kah? Oh, enggak. Berarti ini aku hancurin juga karena nanti akan merusak nethernya ya. Dan aku didekatin oleh naga kecil yang nan imut ini ya. Kamu ngapain, hey? Itu suara kayak creeper ya, kayak creeper mau meledak gitu loh. Tuh. Aku takutnya dia bisa meledak gitu loh, cuman kayaknya nggak meledak ya. Dia cuman kayak ngehit-ngehit kita gitu loh. Sini kau. Hus, sana. Jangan mendekat sama aku ya. Aku tidak mengganggu muka. Ah, sana. Nge-lag, guys. Oh no. Oke, sekarang kita udah mendapatkan semua glowstone yang kita punya dan sekarang kita akan menuju pulang ke Panda City ya, teman-teman. Oke, guys, sekarang kita udah sampai di Panda City dan aku akan pulang ke tempat baseku ya, guys. Oh iya, guys, by the way, di tempatku ini aku mempunyai kuda yang aku pelihara di sini. Oh, wait, kudanya. Oh my god, kudanya di sini, guys. Oh my god. Ini kenapa skeleton horse-nya mengagetkanku ya, dan dia mempunyai wither head. What? Kenapa wither head-nya ada di bokongnya, guys? What the heck? Oh my god, agak serem ya. Tapi perasaan sebelumnya dia nggak punya head, cuman aku nggak tahu tiba-tiba dia punya kepala head. Cuman di belakangnya itu, guys. Oke, kita lupakan saja, guys, dan kita akan menuju ke bawah base underground kita, guys. Oke, sekarang kita udah sampai di sini dan kita akan... Oh, aku lupa sesuatu, guys. Sebelumnya aku udah mempunyai scaffolding, tapi scaffoldingku kena clear lag pas waktu itu aku main di sini. Cuman ya, aku harus mengambil lagi. Oke, aku akan naik, guys. Let's go. Aku lupa, guys. Aku sangat membutuhkan scaffolding untuk menguli gaming ya, guys. Nah, jadi karena penduduk-penduduk Panda City ini menanam bambu ya, jadi di sini aku bisa mengambil dengan bebas. Nanti kalau misalkan kita udah ambil semua, kita akan menanamkannya kembali ya, teman-teman. Kita nggak perlu banyak-banyak karena aku membutuhkan scaffoldingnya ya, nggak perlu banyak-banyak banget ya, guys. Oke, sekarang kita udah mempunyai satu stack. Ya, satu setengah stack ya. Kita akan menanamnya kembali di sini. Oke, dan kita akan pulang lagi dan mungkin kita langsung aja nanti membuat scaffolding kita, guys. Oke. Nah, sekarang scaffolding kita udah jadi dan sekarang kita akan mengambil kayu-kayu untuk melanjutkan base undergroundku, guys. Oke. Kita ambil saja secukupnya. Dan ya, 42 scaffolding. Oke, ini nggak terlalu banyak juga ya. Ini soalnya kita ambilnya cukup-cukup saja lah ya, guys. Oke, kita turun ke bawah. Oke, dan kita akan melanjutkan ubin-ubinnya ini ya, teman-teman.
Kita naik lewat sini dan kita akan menaruhkan scaffoldingnya di sini di belakang. Oke, jadi seperti ini ya. Dan satunya jatuh aku rasa guys. Wait, kayaknya jatuh ya. Bentar, F5. Oh nggak ada, aku kira scaffolding ini jatuh ya. Cuman enggak guys. Oke, kita hancurin aja di sini. Hancurin saja guys. Oke, ini kita hancurin. Oh, ini ternyata belum diklik kanan. Oke, sudah. Dan kenapa tidak terregister? Oke, nge-lag guys, lagi nge-lag ya. Oke. Maklumin saja ya guys. Oke, kita hancurin di sini. Kita hancurin saja. Nah, jadi seperti ini. Dan kita akan menaruhkan glowstone-nya di sini semua ya guys. Ini aku kasih penuh karena aku pengen penerangannya itu sangatlah terang dan glowing ya teman-teman. Kenapa jadi glowing gitu loh. Cuman gak apa lah ya. Oke, ini kita hancurin. Terus kemudian kita akan menaruhkan spruce log. Dan kita akan menjadikan ini spruce log-nya menjadi strip ya teman-teman. Oh iya, aku belum membuat dark oak ini ya, trapdoor-nya. Dan ternyata inventory-ku penuh. Oke, kita buang saja di depan situ karena nanti akan clear lag dalam 10 detik ya. Oke, kita akan naik dan mengambil dark oak kita karena aku lupa mengambil dark oak-ku. Maafkan aku ya, guys. Aduh, aku kadang suka lupa juga ya. Oke, kita ambil 1,5 stack saja ya, teman-teman. Oke, kita turun lagi. Dan barang-barang kita yang ini udah hilang karena clear lag ya guys. Oke, kita jadiin saja ini dark oak planks. Dan kita akan jadiin ini menjadi dark oak trapdoor. Oke, kayaknya ini kurang banyak ya. Kita bikin lagi. Kita jadiin aja semuanya karena kita memerlukan yang banyak untuk menutupi ini semua ya teman-teman. Oke, kita taruh saja di sini. Kita tutupin semua. Ya, kita tutupin aja lah ya pokoknya guys. Boom 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 boom. Oke, jadi sudah jadi guys. Wow, jadi seperti itu, sangat simple ya teman-teman. Oke, sudah. Dan di sampingnya juga guys, mungkin wait, ini aku agak sedikit mikir gimana cara memperbaiki. Oh, ini harusnya aku tutupin aja seperti yang ini ya. Mungkin aku akan seperti ini. Nah, jadi terlihat nggak kelihatan gap sedikit ya. Oke, jadi seperti ini. Dan mungkin ini aku akan ganti kaca biar ini kelihatan lebih jelas aja. Ini adalah lift gitu guys. Oke, mungkin nanti aku akan mengganti kaca. Tapi aku akan mengganti ubin-ubinnya dulu guys. Oh wait, scaffoldingku. Tidak, nanti takutnya kena clear lag lagi ya. Seperti sebelumnya pas aku off record, tiba-tiba aku kena clear lag scaffoldingku ya. Sangat mengsedih, cuman gak apa-apa. Scaffolding saja guys, tidak terlalu sedih ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah naik dan kita akan hancurin ini juga. Oke, ini kita hancurin ya teman-teman. Oh, nge-lag. Aku nggak tahu itu nge-lag kenapa. Oh, ini kita harus hancurin juga karena kita akan menaruhkan spruce log kita di bagian sisi ini. Ini kita hancurin. Oke, let's go. Oke, berarti ini aku menaruhkannya seperti ini dan seperti ini. Kita klik kanan dan kita akan menaruhkan spruce log kita di sini. Oke, kita jadiin strip semuanya. Oke, dan kita taruh juga di sini, kita jadiin strip. Aduh, aku jatuh guys, maaf. Aduh. Oke, berarti bagian sini aku hancurin aja ya untuk glowstone-nya. Oke, seperti ini, glowstone. Oke, dan dark oak trapdoor. Kita kurang berapa ini guys? Oh no, kita akan membuatnya lagi guys. Aku kira cukup dan ternyata tidak. Ya sudahlah guys. Oke, kita naik lagi dan kita akan menaruhkan dark oak trapdoor kita. Apakah cukup? Oh, ternyata cukup. Kita taruh dulu barang-barang yang kurang penting. Ini kurang penting, ini juga udah jadi kan. Terus dark oak trapdoornya ya kita masih perlu soalnya. Oh enggak, kita udah nggak perlu lagi karena aku udah menaruhkan semuanya di bagian sini guys. Oh iya, aku juga lupa menaruhkan stairsku di bagian atas ini guys. Nah ini kan udah semua nih. Nah di sini juga, terus yang terakhir ini yang belum guys. Oke. Aku akan bikin scaffolding lagi di sini. Kalau misalkan aku taruh sini kayaknya nggak bisa ya. Ya aku nggak bisa menaruhkan scaffoldingku di sini guys. Ntar ini ya roboh guys. Scaffoldingnya guys. Aduh. Oke lah. Bukan kayak gini. Aku harus menaruhkan stairsku itu dari arah sini, guys. Salah ya.
Oke, berarti ini udah jadi scaffoldingku dan aku akan menaruhkan sini. Oke. Oke, kayak gitu ya. Oke, dan ternyata suara gagaknya masih ada dan aku kira gagak itu udah despawn ya. Oh my god. Ternyata gagaknya sangat betah ya, teman-teman. Oke, kita taruh aja di sini, kita hancurin ini. Oh my god, ada suara gagak. Tidak. Gagak, kamu kenapa ada di sana? Kamu terjebak kah? Oke, kita taruh, kita taruh, kita taruh, kita taruh. Oh, oke. Ternyata agak kurang ya, teman-teman. Oh, wait. Oke, berarti kita hancurin sini ya. Apakah kita akan parkur? Bisa? Oh, bisa. Bisa ternyata, guys. Tapi kita memerlukan stairs lagi ya, teman-teman. Oke, kita akan naik. Dan kita akan melihat apakah stairs-nya cukup. Sepertinya cukup ya. Oke, dan ternyata cukup ya, guys. Ya, cukup, cukup, guys. Oke, kita hancurin aja. Oh iya guys, aku ingin menanyakan kalian juga nih. Nah, kalau misalkan aku ganti lantainya ini ke stone bricks, apakah bagus? Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin nyaranin aku untuk menggantikan lantainya ini menjadi stone bricks atau kayu, kalian bisa komen section di bawah. Yang mana yang lebih bagus ya guys? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Oke. Oke, dan sekarang ubin-ubinnya udah jadi dan mungkin aku akan membuat di bagian dinding-dindingnya ini guys, oke? Oke, berarti ini aku hancurin saja bagian sini karena aku akan menggantikan ini menjadi spruce log. Ya, ini aku akan menggantikan menjadi spruce log. Oke, seperti ini. Dan ini di strip log saja. Oke, jadi seperti ini dan aku akan menggantikan ini juga ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, kayak gini ya. Oke, jadi seperti ini dan aku juga ingin menggantikan di bagian sini juga ya, teman-teman. Oke, sudah dan di sini juga ya. Oke, ini agak bolong sedikit karena depannya itu cave ini ya. Cave yang udah di mining ya, teman-teman. Oke, kita klik kanan saja semuanya dan sudah jadi. Oke. Dan mungkin kita akan menghitung juga di bagian sisi-sisinya ini. Kalau misalkan aku jadiin ganjil atau genap, mungkin kita bisa ini lebih detail lagi ini ya bagian dindingnya. Oh my god, ini no, jangan clear like. Oke, mungkin sebelum itu aku ini dulu ya. Sebelum aku melanjutkan dinding, aku mungkin akan menggantikan ini dulu menjadi kaca. Oke, kita akan mengganti ini kaca. Kita lihat apakah kita punya kaca. Oke, kita punya. Dan kita akan ganti, guys. Oke, ternyata airnya tidak mengalir. Oh my god, hampir ya. Oke. Oh, ini ternyata belum di ini ya, teman-teman. Belum di strip. Oke, mengalir, guys. Oh no. Oh tidak. Oh, wait. Biar di tempat lebih cepat aja. Oke, seperti ini. Boom, oke, seperti itu. Ini kita juga ganti ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, hampir ya. Dan torchnya udah hilang. Oke, seperti itu. Ini harus naik. Oke, sudah. Ini juga harus naik. Oke. Nah, jadi kaca kayak gini ya, teman-teman. Oh ya, belakangnya juga, guys, harusnya ya. Oh, wait. Bentar. Aku harus mikir dulu. Oke. Mungkin aku rasa ini aku mentokin aja kali ya guys. Oke, berarti ini rencananya aku mentokin aja. Ini adalah dinding ya teman-teman. Dan ini mungkin gak ada interior apapun. Dan mungkin di bagian sini ada interior. Ini juga di sini, dan di sini. Di sini mungkin aku akan mendesain ini ya. Desain dinding-dinding yang biasa saja guys. Oke. Oke, mungkin kita ganti dulu kacanya karena belakangnya belum jadi ya, teman-teman. Oh, wait. Oh iya, ini nggak usah kita ganti kaca karena kita akan nutupin bagian sini ya, teman-teman. Oke, kalau begitu, kita tutupin saja menggunakan stone kita dan kita ambil kayu kita di sini. Oke, jadi seperti ini, guys. Ya, kita tutupin aja di bagian sini. Oh my god, ternyata ini tidak tertutupi. Oke, jadi seperti itu guys. Oke, jadi kayak gini. Dan ini aku lupa menggantikan menjadi ini spruce log. Oh my god. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kita akan tutupin juga di bagian sini. Oke, berarti ini aku hancurin dulu stone bricks-nya karena sayang aja kalau misalkan aku buang ya teman-teman.
Oke okay guys, jadi konsep dindingnya ini seperti ini dulu, dan ini kayu-kayunya belum aku klik kanan atau aku strip lock. Jadi ya kalau misalkan ini menurut kalian bagus, aku akan lanjutkannya, dan ini aku akan tunjukin lagi konsep dindingnya itu seperti apa. Oke, jadi di sini aku akan membuat spruce plank dulu ya teman-teman, dan aku akan menjadikan ini stairs. Terus aku akan menggantikan ini itu menjadi seperti ini guys. Oke, ini seperti ini dan seperti ini. Terus kemudian aku akan membuat trapdoornya ya. Bentar ya, aku jadiin planks lagi. Ini aku ambil setengah stack dulu ya teman-teman. Oh, oke, seperti ini, dan ini kita tambahin juga. Ini kita jadiin stick. Oke, terus wait, ini aku hancurin aja untuk ini, untuk misi interior ya teman-teman. Terus kita gini, kita jadiin ini trapdoor ya teman-teman. Oke, seperti itu, kayak gini dan kayak gini. Oke, kita taruh saja, nggak apa-apa ya guys. Dan seperti itu ya guys. Terus kita jadiin strip lock. Ya, seperti ini. Konsepnya adalah kayak gini, guys. Nah, terus ini adalah bookshelf-nya. Ini mungkin aku bisa jadiin bookshelf karena dinding-dinding ini cuman kayak sekedar wallpaper, kecuali yang di bagian sini, karena ini semuanya adalah nanti interior. Dan mungkin nanti aku akan dibantu oleh Shin, karena Shin juga ini juga pengen bantu aku untuk mengisi interior-interior di bagian sini. Jadi mungkin kita akan tunggu saja Shin membantu kita untuk mengisi interior di base aku ya teman-teman. Oke, jadi aku telah melanjutkan di bagian ubin-ubinnya ini dan dinding-dinding semua ini. Nanti aku akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, dan mungkin kita akan akhiri dulu video kita untuk kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video atau live streaming selanjutnya ya teman-teman. Dan ya, bye-bye.